الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Yusuf ayat 35 sampai ayat 38 dengan tema alasan apa Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. Sebelumnya mari kita baca bersama bergantian ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى تاحين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما
جاءتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Artinya, yang artinya kemudian timbul pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras rambut. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Kebahagiaannya dimakan buruk. Berikanlah kepada kami takdirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai bertakdirkan mimpi. Yusuf berkata, jika disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Dan demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepada oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mereka ikat kepada hari kemudian. Dan aku pun ikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dia adalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dan demikian itu adalah dari kami karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunnahu hatta hin." Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. Di sini ada catatan kaki, yaitu setelah mereka
melihat kebenaran Yusuf, namun demikian mereka memenjarakannya agar supaya jelas bahwa yang bersalah adalah Yusuf, dan orang-orang tidak lagi membicarakan hal ini. Jadi kita ambil sebuah tema, alasan apa Nabi Yusuf alaihi salam dipenjarakan. Jadi Nabi Yusuf dipenjarakan ternyata lagi-lagi urusan politik. Lagi-lagi urusan politik. Karena yang punya kasus itu adalah keluarga kerajaan, apalagi istri raja, permaisuri, dan perbuatan Zulaikha terhadap Yusuf itu terkenal akhirnya, sampai terkenal ke pelosok negeri, sehingga terjadilah di mana Zulaikha diperbincangkan, dianggap negatif oleh masyarakat, termasuk juga oleh istri-istri para pejabat saat itu. Sampai kemudian Zulaikha membuat makar, yakni mengundang mereka agar mereka juga bisa merasakan bagaimana ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dengan cerita mereka kemudian dihidangin buah-buahan dan disediain pisau. Pada saat mereka sedang memegang pisau untuk mengupas buah-buahan itulah Yusuf disuruh keluar. Yusuf alaihi salam oleh Zulaikha disuruh keluar. Maka setelah keluar itulah mereka tercengang dan sampai kepada ini bukan manusia ini. Ini malaikat, sambil tangannya diiris-iris. Dalam hadis dikatakan sampai jari-jari mereka diperuncing oleh pisau-pisau itu dan mereka tidak merasakan. Ini bukan hal biasa ini ya. Berarti memang Nabi Yusuf memukau, tampan. Dalam hadis yang kemarin kita bacakan, jadi pada saat Nabi sedang Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan beberapa nabi. Nabi Muhammad berjumpa dengan beberapa nabi, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam, dan yang paling di bawah yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa berada di langit yang pertama, karena nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah untuk membebaskan kaum muslimin di akhir zaman, dan untuk menjadikan orang-orang yang sekarang menyembah Nabi Isa alaihissalam agar masuk Islam. Jadi pada dalam riwayat dikatakan bahwa nanti orang-orang Nasrani akan masuk Islam secara berduyun-duyun. Bagi yang tidak mau dan tetap beragama Nasrani, oleh Nabi Isa saat itu ditarik upeti agar membayar upeti. Nih, ini terjadi sejarah seperti itu. Nabi mendapati Nabi Yusuf alaihi salam ketampanannya mencapai separuh dunia. Mencapai separuh dunia. Ini separuhnya Nabi Adam alaihi salam. Ini pertama Nabi Adam. Nabi Adam ketampanannya kelas dunia. Kemudian setelah itu separuh dunianya Nabi Yusuf alaihi salam, dan setelah itu sepertiganya baru manusia biasa. Jadi kalau ada manusia biasa yang tampan, maka masih dibawa separuhnya Nabi Yusuf alaihi salam. Memang luar biasa. Pantaslah. Pantas. Jangankan Nabi Yusuf ya. Sekarang saja kalau ada laki-laki gantengnya atau perempuan ganteng itu, manusia itu kadang lupa segala-galanya kok. Betul enggak kira-kira? Wah, ini tampan sekali orang ini. Sampai melupakan segala-galanya, sampai enggak tahu malu juga. Ya, begitu juga laki-laki melihat wanita yang sangat cantik, masyaallah.
sampai lupa, istrinya pun lupa. Dikata, ditanya, kamu sudah punya istri belum? Belum, katanya. Padahal sudah punya istri, lupa dia. Nah ini wanita biasa aja. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salam. Nah kemudian para jamaah, kerajaan ada politik. Memang politik itu terkadang ya kejam loh ya. Ya politik itu kita harus tahu. Nah di sini, kalau tidak tahu kita akan digilas. Makanya kita umat Islam juga harus banyak baca. Karena perintah Islam adalah iqra, betul enggak kira-kira? Iqra, bacalah. Tolong yang baca tafsir mendekat ya, jangan jauh-jauh suaranya biar ini nanti ya. Jadi Islam, apa misi Islam pertama kali datang? Iqra, bacalah. Kata Islam, iqra, bacalah. Jadi kita juga harus banyak baca tentang keadaan sekarang ini. Dunia yang terjadi sekarang ini, kita juga harus tahu seberapa ukuran kita apa namanya mendekati atau menjauhi. Supaya umat Islam tidak menjadi bulan-bulanan, supaya umat Islam tidak dipandang remeh, supaya umat Islam tidak dipandang bodoh. Ya, apalagi seperti sekarang ini para jamaah, sungguh luar biasa. Kita heran. Di dunia ini banyak agama. Di dunia banyak agama. Tapi kenapa yang menjadi sasaran semua pihak Islam dan umat Islam? Luar biasa ini. Ini hal yang perlu kita ketahui. Kenapa yang menjadi sasaran Islam dan umat Islam? Padahal agama itu banyak. Apa agama lain gak punya kesalahan begitu? Ya, apa di agama lain tidak ada skandal misalnya? Nah ini kenapa kok Islam dan umat Islam yang menjadi, yang kemudian menjadikan apa namanya sasaran bagi semua pihak. Dan itu memang antara Islam dan kafir para jamaah, sampai kapanpun tetap akan bermusuhan. Islam adalah yang berserah diri kepada Allah dan agama Allah dan misi Allah. Sedangkan kafir ini rival, lawan, yang menutup rapat-rapat, tidak menerima Allah. Otomatis antara Islam dan kafir akan bermusuhan untuk selama-lamanya. Ya dinamakan apa saja, kafir tetap kafir. Kafir dinamakan non-muslim, ya kafir. Itu dinamakan non-muslim, ya tetap kafir sampai kapanpun. Enggak misalnya kalau dikatakan kafir, kalau dikatakan non-muslim itu agak keren, enggak tambah keren, ya tetap kafir. Atau misalnya jangan dikatakan kafir, katakan non-muslim supaya agak sopan, enggak. Dikatakan non-muslim itu karena hina dina. Kenapa? Musuh Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mereka dikatakan non-muslim pun tetap hina sebenarnya. Makanya saya juga heran kenapa seorang profesor doktor mengunggah, memaksa agar kafir dikatakan non-muslim. Ini bagi saya itu kebodohan sekali. Karena antara kafir non-muslim sejak dulu gak dipermasalahkan oleh umat. Umat biasa, memang kafir ya non-muslim, non-muslim ya kafir. Sejak dulu gak ada masalah. Tiba-tiba diangkat, yang dengan diangkat itu otomatis akan menjadi geger. Umat ini akan jadi geger, akan berbenturan satu dengan yang lain. Saya kadang ini ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Salahnya di mana para jamaah? Salahnya ketika dipaksakan. Kenapa harus dikatakan non-muslim? Dipaksakan. Ini adalah merupakan kebodohan bagi pelakunya. Barangkali ahli bahasa pun malas untuk menanggapinya. Kenapa? Bodoh ini. Soal kafir jadi non-muslim kok dibicarakan? Padahal sejak dulu itu. Apalagi kalau ada usaha kuliah al-ayyuhal kafirun, artinya harus dirubah. Nah ini menista agama kelas tinggi. Tapi karena yang bermasalah itu umat Islam, jadi akhirnya seakan-akan tidak bermasalah begitu. Contoh para jamaah seperti ini, terjadinya pembantaian umat Islam di mana itu sekarang ini? Skotlandia, Pak?
Selandia Baru, masya Allah, tiba-tiba apa namanya senator apa mana itu mengatakan ini bukan, ini salahnya umat Islam, kata wallahi para jemaah. Dan di Indonesia juga sering hal itu, kalau yang salah itu umat Islam sampai dihukum berat, sampai dijelek-jelekan. Tapi ketika yang bersalah itu orang-orang yang berpolitik atau orang-orang yang apa namanya yang dekatlah dengan kekuasaan misalnya, terus dibebaskan gitu. Kemarin tuh pengedar sabu-sabu itu luar biasa itu. Mestinya harus dihukum pancung terus ditembak berkali-kali. Karena sampai sekian berapa itu sabu-sabu dibawa ke Indonesia itu. Ternyata apa? Dibebaskan, luar biasa itu. Tapi begitu umat Islam sedikit saja salah, masuk penjara, ini luar biasa. Nah ini politik namanya, ini politiknya. Kembali lagi kepada masalah politik. Jadi Nabi Yusuf masuk penjara karena akibat politik. Karena politik itu terkadang kejam. Tapi suatu ketika di sisi lain kita juga perlu politik, ya. Jadi ilmu ya, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, tapi juga jangan keterlaluan. Jadi gara-gara karena masalah ini adalah menyangkut keluarga kerajaan para jamaah, akhirnya bagaimana caranya supaya imit masyarakat itu, oh yang salah ternyata Yusuf begitu. Tapi qadarullah nanti Nabi Yusuf akan diungkap oleh Allah kebenarannya. Maka kemudian berita-berita atau cerita-cerita berikutnya ini sebagai ungkapan bahwa Nabi Yusuf akan terungkap kebenarannya. Dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ini juga ada pelajaran baik bagi kita para jamaah. Manakala kita punya masalah, sebenarnya pokok permasalahan itu seperti apa? Wa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu aja masalahnya. Apabila kamu sudah bertekad, maka bertawakal saja kepada Allah. Karena nanti Allah yang akan apa? Yang akan meneruskan perjalanannya. Yang benar akan diungkap kebenarannya, yang salah akan diungkap kesalahannya. Namun kadang kita ini takut sebelum berlaga gitu ya, takut sebelum berlaga. Nah, itulah kehidupan. Lalu akhirnya apa yang terjadi para jamaah setelah Nabi Yusuf kemudian dipenjara? Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan bersama dengan dia, yakni dengan Nabi Yusuf, masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini menurut riwayat, dua orang pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. Seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan seorang pelayan lagi tukang buat roti, yaitu Al-Khobbas. Jadi dua orang ini, satunya tukang yang biasa membawakan minuman raja, terus yang satunya tukang pembuat roti bagi raja. Mereka berdua diduga memberi racun pada minuman dan rotinya. Nah ini juga strategi Allah ya. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara disebabkan itu. Kemudian di dalam penjara, dua orang ini melihat Nabi Yusuf ini orangnya baik, ya, melihat Nabi Yusuf ini orangnya baik, dan mereka berdua mencintai Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf memang suka mentakwil. Jadi selama di penjara akrab dengan seluruh narapidana, dengan orang-orang yang ada di penjara itu akrab sekali dan suka mentakwil mimpi-mimpi mereka. Karena Nabi Yusuf di antara mukjizat Nabi Yusuf yaitu bisa mentakwil mimpi. Jadi misalnya bahkan bukan hanya mimpi, misalnya apa yang sebelum terjadi. Misalnya nanti ini makanannya apa untuk orang-orang penjara itu, dan sayurnya apa misalnya.
Nabi Yusuf tahu sudah. Nanti nasinya begini, sayurnya begini, lauknya begini. Itu Nabi Yusuf tahu. Allah ngasih tahu kepada Nabi Yusuf. Dan terkenal ahli ibadah. Selama di penjara terkenal ahli ibadah. Sehingga orang berdua ini dekat dengan Nabi Yusuf dan menyatakan kecintaannya. Sebagaimana dalam tafsir yang nanti kita akan baca. Suatu ketika dua orang ini bikin-bikin cerita gitu loh. Sebenarnya enggak, tapi dia pura-pura bermimpi. Yang pada akhirnya benar-benar menimpa mereka berdua. Ini. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Ini di antara apa namanya? Dia berpura-pura mimpi. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku ya, bahwa aku memeras anggur. Nah, ini kebetulan dia tukang apa? Tukang memeras anggurnya raja. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Na'tina bita'wilih, katanya. Dan yang lain berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Nah, nanti ditakwil oleh Nabi Yusuf dan dia dipancung oleh raja. Ya, dia main-main dengan Nabi. Dengan Nabi main-main. Maka kena akhirnya. Maka dia, mereka berdua sebenarnya enggak sesungguhnya, hanya ingin tahu gitu aja. Na'tina bita'wili, kata mereka. Berikanlah kepada kami takbirnya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai mentakwil, mentakbirkan mimpi. Lalu apa yang terjadi? Maka Nabi Yusuf berkata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Yusuf berkata, tidaklah disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepada kamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepada kamu. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun. Sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Jadi mereka maunya pura-pura ya, ingin ngetes saja. Ini masalahnya Nabi diajak main gitu loh. Akhirnya beneran itu. Sampai pada akhirnya yang tukang memeras anggur selamat dia. Karena tukang meras anggur nanti jadi tukang peras anggur. Sedangkan yang memikul roti yang sampai dimakan oleh sebagian oleh burung, nanti jadinya dia melakukan suatu kesalahan dan dipancung oleh raja. Dipancung oleh raja ini. Ini kisah berikutnya nanti. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Yang demikian itulah adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun.
Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Mari kita lihat bagaimana tafsir daripada beberapa ayat ini. Silakan dibaca. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma dhahara lahum min al-maslahati fi ma ra'awhu." Kemudian setelah kejadian Nabi Yusuf dan kejadian itu mempermalukan istri raja, maka mereka kemudian mempunyai pendapat bahwasanya Nabi Yusuf harus masuk penjara sampai waktu yang batas waktu yang ditentukan. Dzalika ba'dama arafu bara'atahu wa dhaharat al-ayatu. Yang demikian itu setelah mereka melihat tanda-tanda kebenarannya bahwa Nabi Yusuf terbebas dari tuduhan dan tanda-tanda akan ala sidqihi, akan kebenaran Nabi Yusuf, wa iffatihi, dan kehormatannya, wa nazahati, dan kesuciannya, bahwa Nabi Yusuf terlepas dari tuduhan itu. Faka'annahum wallahu a'lam, maka seakan-akan mereka demi wallahu a'lam, Allah Maha tahu, innama sajjanuhu lamma sya'a al-hadithu ibhaman ihaman anna hadha rawadaha an-nafsiha. Seakan-akan mereka bermaksud untuk memenjarakan Nabi Yusuf itu setelah berita itu tersebar, menyebar ke pelosok penjuru negeri, untuk apa namanya, memberikan image kepada masyarakat bahwasanya Nabi Yusuflah yang mencintainya, yang menghendaki an-nafsiyah kepada dirinya. Jadi image itu dibikin seperti itu untuk menghilangkan jejak maksudnya. Yaitu urusan politik itu seperti itu gitu. Yang kuat bisa melakukan apa saja gitu. Makanya kalau kita enggak tahu, enggak ngerti, enggak paham keadaan, enggak tahu politik, maka umat Islam akan jadi sasaran. Wa annahum sajjanuhu ala dzalika. Mereka memenjarakan Nabi Yusuf itu karena itu. Ya, untuk merubah image, intinya begitu. Walihada lamma talabahu al-maliku al-kabiru fi akhiril muddah. Karena itulah ketika raja menghendaki sesuatu kepada Nabi Yusuf pada akhir dipenjarakannya Nabi Yusuf. Jadi tadinya para jamaah, Nabi Yusuf divonis sekitar berapa itu? 3 atau 4 tahun. Kemudian terjadilah raja bermimpi. Bermimpi yang berhubungan dengan negaranya. Sekian tahun paceklik, sekian tahun terjadi panen begitu. Dalam mimpi itu ditakwil oleh Nabi Yusuf seperti itu. Diberitahu oleh dua orang yang temannya tadi bahwa ada temannya yang ahli tukang mimpi. Saat itulah Nabi Yusuf menuntut keadilan, menuntut kebenarannya. Ya, agar Nabi Yusuf terbebas karena apa? Bukan karena melakukan
pelecehan. Tapi Nabi Yusuf adalah benar. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Imtana'a minal khuruji, Nabi Yusuf menolak untuk keluar hatta tatabayyana bara'atuhu, sampai benar-benar jelas apa namanya pembebasannya. Mimma nusiba ilaihi minal khiyana, dari apa-apa yang apa namanya dituduhkan kepadanya dari pengkhianatan. Falamma taqarrara dzalika, setelah hal itu telah ditetapkan, kharaja, Nabi Yusuf keluar dari penjara, wa huwa naqiyul irdi, dan beliau dalam keadaan bersih kehormatannya, shalawatullahi wasalamu alaihi. Namun para jamaah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada pelajaran sedikit ketika Nabi Yusuf menuntut ini, maka raja dilupakan sampai sekitar 13 atau 14 tahun. Di mana di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa hal ini ada indikasi bahwa Nabi Yusuf tidak sabar. Dia menuntut kebenarannya. Padahal Allah menguji kesabaran, kan begitu. Hanya dengan menuntut sedikit saja, Allah perpanjang sampai menjadi 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Dilupakan raja sampai pada akhirnya dia ingat dan dibebaskan. Nah, ini saya juga mendapat pelajaran yang sangat bagus dari situ, para jamaah. Maka hendaknya setiap kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita belajar bersabar. Karena dengan kesabaran itulah bisa jadi sesuatu yang sebenarnya berat menjadi ringan, bahkan lebih ringan lagi. Tapi dengan ketidaksabaran sesaat saja, bisa saja malah beratnya 2 kali lipatnya. Dan sering kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah para jamaah, kalau suatu ketika kita kok menghadapi sesuatu yang sulit, bersabarlah. Jangan-jangan karena itu adalah karena kita tidak sabar, sehingga oleh Allah itu bebannya ditekan lagi. Kenapa? Orang yang beriman, ketika ada masalah, Allah akan selesaikan di muka bumi. Dan Allah tidak menghendaki orang yang beriman itu masalahnya dibawa sampai ke akhirat nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika seseorang dicintai oleh Allah atau orang-orang yang beriman, urusan orang yang beriman Allah akan selesaikan di dunia. Akan dibentur-benturkan oleh Allah dengan masalah, masalah ini, masalah ini, masalah ini, fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini, sampai dia bersih hidupnya. Makanya para jamaah, kalau ada orang yang beriman, dosanya sampai dibawa ke akhirat, bahkan sampai masuk neraka, saya menilai dari apa namanya hikmah Islam itu, berarti dia membawa dosa yang memang berat. Karena kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang biasa-biasa, Allah selesaikan di dunia itu. Misalnya tadinya memukul orang, misalnya. Karena Allah sayang dengan dia, maka dia dipukul orang. Atau karena dia berdoa, ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Sehingga tadinya nempelin orang, dia hanya dibalas oleh orang kebentur tembok. Kebentur tembok begitu. Itu balasan. Jadi terkadang, karena Allah sayang dan karena doa seseorang, balasan yang seharusnya misalnya bunuh-bunuh, apa tempeleng-tempeleng, jotos-jotos misalnya ya, terkadang karena doanya dan bertobatnya diganti oleh Allah dengan yang ringan, tapi itu balasannya, sehingga selesai masalahnya di dunia. Karena kita diajari untuk berdoa itu seperti itu, agar diberi kemudahan, agar diampuni oleh Allah. Nah, ini. Nah, kesimpulan saya dalam cerita ini, kalau ada umat orang yang beriman yang dosanya sampai ke akhirat nanti dan sampai masuk neraka,
walaupun tidak lama, nanti tetap akan keluar. Karena tidak ada orang yang beriman yang kekal di neraka. Tidak ada. Tetap orang yang beriman, tempatnya memang di surga. Kalaupun ke neraka, karena ada dosa yang belum cair, gitu aja sudah. Yang belum bisa diremisi dengan apapun. Sudah sholatnya. Allah tanya kepada malaikat, malaikat dia punya sholat. Iya, sholatnya ternyata rusak. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dia punya sholat sunnah? Punya ya Allah. Ditambalkan, ternyata tetap saja bolong. Nah kan disitu masalahnya. Akhirnya dikorek lagi, sampai terjungkal ke neraka. Nah, saya yakin itu karena beratnya. Insya Allah kalau tidak berat para jamaah, maka langkah kaki kita ke masjid menghapus dosa-dosa. Wudhu kita, langkah kaki kita menuju masjid, Jumatan kita, puasa Ramadan kita, bahkan akidah kita apabila benar, itu sudah cukup menjadi ampunan dosa. Nah, kembali kepada Nabi Yusuf ini para jamaah. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara As-Suddi, As-Suddi mengatakan annahum innama sajjanuhu li'alla yashi'a ma kana minha fi haqqihi wa yabra'u ardihi wa yabra'u arduhu fayufdihuha. Kalau menurut As-Suddi bahwasanya Nabi Yusuf dimasukkan penjara itu agar tidak menyebar kejadian yang menimpa istrinya terhadap hak Nabi Yusuf. Ya intinya kembali lagi kepada masalah politik ya, masalah politik. Tapi pada akhirnya tetap Allah memenangkan Nabi Yusuf. Tetap akhirnya semua rekayasa itu kembali kepada mereka dan Nabi Yusuf terbebas. Makanya kemudian selepas dari penjara pun Nabi Yusuf terhormat di kerajaan itu. Bahkan akhirnya raja menjadikan dia sebagai apa itu? Bendahara kerajaan. Sebagai bendahara kerajaan. Yang memegang masalah perekonomian itu apa? Menteri perekonomian ini. Dan di situ settingan Allah itu, Nabi Yusuf memilih itu karena Nabi Yusuf juga pandai dalam masalah perekonomian, ahli ekonomi Nabi Yusuf itu. Dan Nabi Yusuf kenapa memilih menjadi menteri perekonomian? Karena Nabi Yusuf nanti ya dengan wahyu Allah, nanti saudaranya akan datang melalui perdagangan. Itulah ya masalahnya akan terkoak. Dan ternyata betul. Tidak lama dari situ Allah jadikan negerinya Nabi Yakub terkena bencana kelaparan. Negerinya Nabi Yakub terkena bencana. Lantas Nabi Yakub kemudian menyuruh anak-anaknya agar meminta bantuan ke Raja Mesir. Ini sudah disetting oleh Allah, di mana 11 bintang akan sujud kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ya, bukan Nabi Adam ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas kemudian keluarga Nabi Yusuf datang ke kerajaan dan ditemui oleh Nabi Yusuf. Dikasihlah bantuan, beras sekian kintal begitu. Kan mereka bawa ini, bawa apa namanya? Kalau sekarang sih bawa tank kan begitu ya. Bawa apa namanya? Bawa truk kan begitu. Dulu enggak, bawa keledai-keledai. Masing-masing keledai bawa sekian kintal begitu. Nabi Yusuf melihat ini saudaranya datang dan adiknya juga datang. Nabi Yusuf cerdas sekali. Maka dibikinkan oleh Nabi Yusuf di mana takaran apa namanya beras itu dimasukkan ke dalam saknya, ke dalam apa saknya Nabi adiknya yaitu Bunyamin. Maksud Nabi Yusuf nanti Bunyamin akan dijadikan sebagai tawanan. Maka betul ketika sudah selesai permasalahannya, mereka sudah siap pulang, Nabi Yusuf menghadang mereka bahwa kami kehilangan takaran. Kalian telah mencuri takaran kami. Mereka kaget, bang. Mereka itu anak-anak para nabi kok mencuri kan gitu. Mereka sambil apa namanya berlindung kepada Allah bahwa mereka tidak pantas mencuri, bahwa mereka adalah putra seorang nabi. Nah ini,
Ini di antara makna pembicaraan mereka. Lantas Nabi Yusuf tidak, barangkali perlu dilihat. Hanya dilihat satu persatu, ketemu, ketemu pada adiknya. Nah ini katanya. Maka barang siapa, akhirnya kata mereka, siapa yang ada, maka berhak untuk ditawan. Mereka sepakat itu. Akhirnya adiknya Bunyamin ditahan, tidak ikut pulang bersama mereka. Dan begitu mereka sudah pulang dan Bunyamin berduaan bersama Nabi Yusuf, saat itulah Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku kakakmu, aku saudaramu. Nabi Yusuf bermaksud adalah untuk menyingkap takbir mimpi itu. Lalu mereka pulang dan menyatakan alasannya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub semakin sedih. Akhirnya Nabi Yakub mengutus mereka agar memberikan alasan kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan kepada mereka agar bajunya dibawa dan dilemparkan ke muka bapaknya, dan nanti dia akan melihat, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Saat ketika mereka sudah diberitahu bahwa mereka adalah saudaranya, kata mereka, apa Anda Yusuf? Iya, aku Yusuf. Lalu kemudian setelah mereka saling tahu itu tadi, mereka kembali lagi dengan membawa bajunya Nabi Yusuf, dan setelah sampai di rumah dilemparkan ke muka Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf bisa melihat Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nah, saat itulah kemudian Nabi Yakub bersama seluruh keluarganya, seluruhnya datang ke kerajaan Mesir untuk menemui Nabi Yusuf, dan atas undangan Nabi Yusuf sudah dipersiapkan singgasananya untuk Nabi Yakub di sini, untuk ibunya di sini, untuk Nabi Yusuf di sini, begitu. Sudah disiapin ternyata. Nah, pada saat sudah sampai di kerajaan, para jamaah, mereka langsung khurru sujada. Langsung sujud mereka. Dan kata Nabi Yusuf, bukankah ini adalah takbir mimpi kita, wahai ayah, kata Nabi Yusuf. Masya Allah. Ini singkat ceritanya, para jamaah. Nanti kita akan lanjutkan kembali kisah-kisah Nabi Yusuf ini. Dan semoga apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semakin siap atau semakin peka terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga kelak Allah memberikan kepada negeri ini seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mencintai negerinya dan mencintai rakyatnya, dan bisa mengelola anugerah Allah yang dianugerahkan kepada negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.